Hai, saya ingin membagikan cerita kepada Anda yang telah diberitahukan dari generasi ke generasi. Banyak orang percaya ini hanya cerita bohong yang dibuat untuk menakuti anak-anak. Jadi, di sini saya akan bercerita tentang latar belakang adanya cerita ini. Dua orang ini satu sekolah yang sama, dan dalam waktu yang singkat, mereka menjadi teman akrab. Namun, selama di sekolah, mereka dikucilkan, bukan hanya karena tampilan mereka yang berbeda, tapi juga bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Setiap harinya, mereka semakin dikucilkan, sehingga mereka depresi dan hanya bisa berharap suatu saat mereka akan diterima. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang membela, yang ada mereka dipanggil badut dan binatang sirkus, dan mereka memberitahu, sebaiknya mereka tidak dilahirkan di dunia ini, menghilanglah dan dunia ini akan menjadi lebih baik. Suatu hari, saat mereka ke sekolah, semua begitu berbeda. Semua orang tiba-tiba berubah jadi baik, menanyakan bagaimana keadaan mereka dan mengundang mereka untuk makan siang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa diterima. Namun, yang ada di pikiran mereka bukanlah seperti yang terlihat. Anak-anak yang berpura-pura menjadi teman mengajak mereka ke hutan untuk sekedar melakukan prank. Jadi, setelah pulang sekolah, anak-anak yang lain mengajak mereka ke hutan bermain ke tempat yang bagus. Tentu saja, mereka berdua senang, karena ini pertama kalinya bagi mereka berdua bermain bersama anak-anak yang lain. Akhirnya, mereka pun berangkat tanpa banyak tanya. Ketika mereka tiba, anak-anak yang lain mengelilingi dan mengajak mereka main petak umpet dan menutup mata mereka. Dan memberitahu dua orang anak ini untuk mulai hitung mundur dan yang lain berlari sembunyi dalam hutan. Anak-anak yang lain berpikir, mungkin lucu ninggalin mereka berdua di hutan. Namun, pada keesokan harinya, mereka berdua tidak datang ke sekolah. Anak-anak yang lain bilang, mungkin mereka berdua tidak datang karena malu dengan prank yang kita buat. Namun, pada hari-hari berikutnya, masih tetap seperti ini. Mereka berdua tidak pernah datang, sampai suatu saat anak-anak yang lain pada takut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada kenyataannya, mereka berdua meninggal di hutan karena hipotermia. Anak-anak yang mengajak mereka ke hutan tidak pernah menanyakan sepatah kata pun tentang kejadian ini. Salah satu dari anak-anak tersebut mengatakan jalan keluar dari masalah ini adalah jangan pernah membicarakan ini kepada siapapun. Namun, satu persatu mereka mulai menghilang dan pada tahun berikutnya mayat mereka ditemukan di hutan. Dan akhirnya, tiap tahun selalu ada korban dan hal ini terus berlanjut sampai sekarang.
ayo kita kejar, Wak. Balas dendam dulu kita ini. Yang ngejek-ngejek kita tadi kayaknya nih. Enemies ahead. Enemies ahead! Di sebelah, di bawah. Woi, ngeri kali cara kau bawa motor. Biar kayak youtuber-youtuber itu, Pak. Dapat mobil kita jadinya kan? Kalau nggak di atap tadi, nggak dapat mobil. Gitu. Ya itu karena kebetulan aja bangsat. Biar kayak youtuber-youtuber itu. Juga mau baju bang, sama bagi. Aku jadi pampir, aku jadi pampir. Pampirnya serem kali ya. Ini baru. Aku tuh tunggu pakai insertnya. Tampaknya itu sangat indah.
satu lagi bang. Ada dua mereka. Aku tinggal tiga. Terakhir. Ini ada darah nih. Mau. Ini ada darah nih, itu. Tak baik juga. Ada lagi kah? Mau lari kemana kau? Hah? Mau lari kemana? Ini yang ngecek kita di lobby tadi ini bang. Mau lari kemana kau? Mati kau kena pukul. Mati kau. Kau. Itu yang kita bunuh tadi yang punya baju loh. Ini yang bajunya pakai. Iya kah? Dari mana Bang Beb tahu? Aku nggak tahu bedanya. Namanya aku ingat soalnya. Apa sih tadi? Di atas. Terus di dua. Enemies ahead. Bangsat kau.